Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Seperti biasa dan biasanya yang sepertinya, Mamang akan membawakan sebuah alur cerita film cukup lawas tapi nggak lawas-lawas amat. Film yang berjudul Smoking Ace dan rilis di tahun 2006 ini termasuk salah satu film yang bertabur bintang Hollywood, salah satunya seperti Ryan Reynolds, Ben Affleck, Chris Pine, Andy Garcia, dan artis lainnya yang wajahnya pasti nggak asing di mata kalian. Berkisah tentang perburuan anggota mafia di Amerika, para agen dari FBI harus berpacu dengan waktu agar target mereka tidak dibunuh oleh para pembunuh bayaran yang mengincar dirinya. Mafia yang ditargetkan kali ini memiliki nilai $1 juta bagi siapa saja yang berhasil membunuhnya. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, Mamang ingetin buat yang belum subrek bisa langsung dicolok aja tombol merahnya cuy. Jangan lupa juga buat like dan aktifin lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video baru dari Mamang. Dan kalau udah dicolok semuanya, langsung aja kita gasin masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di sebuah van, dua orang agen FBI bernama Richard dan rekannya Donald sedang melakukan sebuah pengintaian kepada pria tua bernama Primo yang sedang berada di dalam rumahnya. Tak lama sebuah panggilan telepon masuk ke dalam rumah itu. Dari perbincangan di telepon, diketahui jika Primo akan melakukan pembunuhan kepada orang lainnya yang bernama Israel. Rencananya Primo di sini akan menyewa pembunuh bayaran dari Swiss untuk melakukan hal tersebut. Tak ingin peluang itu hilang, pria lainnya yang bernama Serna menyuruh pria yang diteleponnya yang bernama Victor untuk lebih dulu menculik Israel karena ada $1 juta menanti mereka jika berhasil melakukannya. Rencananya di sini ia akan menyewa dua orang pembunuh bayaran wanita untuk melakukan tugas tersebut. Diketahui jika Israel adalah seorang pesulap profesional yang seringkali tampil di berbagai acara kondangan. Ia bahkan mendapat penghargaan sebagai pesulap paling banyak mendapatkan penghargaan di Las Vegas. Ketenarannya itu membuat ia disukai banyak orang termasuk pimpinan mafia bernama Primo. Nah, bingung kan? Primo kemudian membawa Israel untuk diperkenalkan kepada keluarga mafia Carlotta yang dipimpinnya. Mendapat perhatian dari Primo, Israel di sini mulai melakukan tindakan kriminal layaknya mafia lain. Ia pun mulai melakukan perampokan bersenjata demi mendapatkan uang secara cepat. Hal itu pun lantas membuat pihak kepolisian mulai mengamatinya. Dari penjelasan yang diberikan oleh Stanley, salah satu petinggi dari FBI, diketahui jika pihak mereka dulu pernah menempatkan seorang agen bernama Heller untuk menyusup dan menjadi mata-mata di keluarga Carlotta sebelum Perang Dunia Kedua. Demi menjalankan misinya tersebut, Heller harus mengubah bentuk wajahnya dan hal itu berhasil menempatkan posisinya sebagai seorang kapo di keluarga mafia tersebut. Sampai saat identitasnya itu terbongkar dan Primo sendiri yang ditugaskan untuk membunuhnya. Karena keberhasilannya membunuh Heller, Primo pun dipindahkan ke Nevada dan diberikan jabatan baru menjadi kepala dari Las Vegas Cosa Nostra, keluarga utama dari mafia di Amerika. Dijelaskan juga jika Israel saat ini telah memecah keluarga Carlotta menjadi dua kubu dengan tujuan utama mengambil alih keluarga mafia tersebut. Primo yang kini telah mengetahui hal itu kemudian mengadakan sebuah sayembara untuk membunuh Israel. Primo yang mulai sakit-sakitan menawarkan $1 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh Israel dan membawa jantungnya sebagai bukti. Besarnya hadiah yang ditawarkan membuat beberapa orang pembunuh bayaran mulai tertarik pada sayembara itu. Selain para pembunuh bayaran dari Swiss yang telah disewa oleh Primo sendiri, dua orang wanita bernama Georgia dan Waters adalah dua orang pembunuh bayaran yang akan disewa Victor untuk misi mereka. Selain mereka, ada juga pembunuh bayaran bernama Acosta atau dikenal dengan sebutan El Estrago, sang perusak. Dikenal dengan skillnya dalam hal menyiksa targetnya, Acosta seringkali dipekerjakan oleh CIA untuk menginterogasi seseorang. Tremor bersaudara ketiganya adalah pembunuh bayaran paket hemat yang membunuh dengan cara brutal dan menimbulkan banyak kerusakan. Dalam sebuah serangan, mereka bertiga sempat mengalami luka serius, namun hal itu tak menghentikan mereka
untuk melanjutkan misi tersebut. Sot adalah seorang pembunuh bayaran berkulit putih yang sangat ahli dalam hal menyamar, dan saat ia menargetkan seseorang, orang itu sudah pasti akan mati di tangannya. Sementara itu, pihak FBI sendiri ingin mengamankan Israel untuk menjadi saksi dalam menangkap Primo dan membabat habis keluarga mafia Cosa Nostra di Amerika. Manajer dari Israel sendiri yang bernama Morris kemudian bersama mitra dari perusahaannya yang bernama Reed menyewa beberapa penjamin lokal untuk membawa Israel kembali ke Las Vegas dengan selamat. Jack bersama dua rekannya yang merupakan mantan dari polisi bernama Pete dan juga Hollis kemudian mulai merencanakan aksi penjemputan mereka ke sebuah tempat di Danau Tahu. Di sana Israel memilih untuk bersembunyi karena telah mengetahui kedatangan dari pembunuh Swedia yang disewa Primo. Local bondsman by the name of Jack Dupree. The bond on Buddy Israel expires in 18 hours. I know where Israel is. I'll be flying to Los Angeles to finalize Israel's deal. And the Swede has arrived. No shit. Di dalam penthouse itu, ia sempat merasa kesal karena jaket bulu miliknya terkena sejenis cairan duniawi milik salah satu anak buahnya yang bernama Hugo yang pipis enak di pesta tadi malam. Israel sendiri dijaga ketat oleh para pengawalnya, salah satunya pria bernama Eve yang merupakan kepala keamanan di dalam sana. Israel kemudian memerintahkan Eve untuk memulangkan semua ubrut yang disewanya dan menggantinya dengan ubrut lainnya untuk nanti malam. Sementara Donald dan Richard sedang berada dalam perjalanan menuju Danau Tahoe, Victor di sini menemui Georgia dan Waters untuk membahas rencana mereka membunuh Israel. Mengetahui Israel adalah jenis pria penyuka wanita, Georgia dan Waters mengatakan akan menyamar menjadi ubrut agar bisa mendekati target mereka. Your plans, what you got in mind? Pussy. Israel likes pussy. Di tempat lainnya, Jack bersama kedua rekannya mulai menemui perantara mereka Reed untuk membahas rencana penjemputan mereka. Di sini Reed juga memberikan sejumlah uang sebagai uang muka pembayaran mereka pada misi tersebut. Sedangkan Richard baru menyadari jika Primo melakukan 15 kali operasi plastik demi menjalankan semua misi dari petinggi mafia sejak tahun 1952. Dari semua misi pembunuhan itu, tak satu pun yang membuat Primo masuk ke dalam penjara, meskipun telah membunuh senior mereka, agen Hiller. Di Tahoe sendiri, Acosta kini mulai menyamar menjadi agen FBI untuk bisa membunuh targetnya Israel. Sementara Jack dan rekannya berencana untuk menyamar menjadi petugas keamanan di sana dengan menyewa seragam dari dalam hotel tersebut. Saat tengah membahas rencana mereka, Tremor bersaudara tiba-tiba muncul di depan mereka dan langsung membantai mereka tanpa ampun. I'll forgive you, Darwin. All right, then. Georgia dan Waters kini telah tiba di hotel tempat Israel menginap. Di sana, mereka bertemu dengan para ubrut yang baru diusir oleh Israel dari kamarnya. Hal itu kemudian membuat mereka mendapat ide untuk bisa menyusup ke dalam rombongan ubrut lainnya yang akan segera menggantikan para ubrut tersebut. Sementara Sot mulai menyelinap dan membunuh beberapa petugas keamanan di dalam sana, termasuk Hugo, salah satu anak buah dari Israel yang kebetulan juga sedang berada di bawah sana. Tak lama Israel mendapat panggilan telepon dari manajernya Morris yang meminta kepadanya untuk memberikan semua nama orang yang bekerja untuknya, termasuk Eve dan juga Hugo. Israel di sini sempat menolak permintaan itu karena di perjanjian awal, ia hanya harus memberikan nama dari Primo dan semua anak buahnya. Namun di sini Morris meyakinkan jika Israel menolak permintaan dari FBI kali ini, mereka akan mencabut status perlindungan saksi yang membuat Israel akan turut menjadi buronan dari FBI. I'm not giving up my boys. And they are... have to give them someone. Give them Hugo. Ivy, Beanie, Hugo, the works. Revoke your protective status and that nullifies any agreement. All right.
Di sisi lain, Acosta yang menyamar menjadi agen FBI mulai menemui pihak keamanan hotel dan meminta akses untuk bisa menuju penthouse di hotel tersebut. Sayangnya salah seorang keamanan di sana menolak untuk mengantarnya dan mengatakan jika penthouse di hotel mereka sedang dalam masa perbaikan. Tak ingin membuang waktunya lebih lama, Acosta pun memutuskan untuk membunuh pria itu dan mengambil kartu akses miliknya. Penthouse level under construction. That's correct. Okay. Personnel stationed at both ends of that hallway 24 hours. No guests though on the penthouse. No. Who else has access to the floor, Bill? Hello? Hello? Is anyone there? What? Yes, it is. Yo, no te lo perdono. Sementara itu, Donald dan Richard mendapat laporan tentang penemuan dua orang mayat di danau sekitar hotel atas nama Jack Dupree dan juga Pete. Dari dalam saku Jack ditemukan juga sebuah bon penyewaan seragam keamanan pihak hotel meski seragam tersebut tidak ditemukan di lokasi mereka tewas. Hal itu pun membuat Donald dan Richard menjadi panik karena merasa akan ada pembunuh bayaran yang menyamar menjadi petugas keamanan di hotel tersebut. Kembali kepada Georgia yang mulai menyamar menjadi Ubrut dan Waters bersiap di gedung lainnya dengan sebuah senapan Beretta yang akan digunakan untuk membunuh semua orang yang menghalangi mereka nantinya. Shot yang menyamar menjadi Hugo mulai naik ke ruangan penthouse di mana Israel berada. Ia kemudian langsung membunuh salah satu anak buah dari Israel yang lainnya yang kebetulan sedang sesapu di dalam sana. Hey man, where the f**k with Tolia? Hey man, stop using that f**king lotion man, you look like a damn Muppet. Shit. Di ruangan lainnya di penthouse itu, Eve yang sebelumnya mendengar percakapan dari Israel, kemudian mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. If di sini merasa dikhianati atas semua kesetiaannya pada Israel selama ini. Israel sempat menawarkan sebuah kesepakatan kepada Eve untuk bisa menyelamatkan nyawanya dari daftar tersebut. Namun di sini Eve menolak dan berusaha untuk membunuh bosnya itu di dalam sana. Let's make the f***ing deal. That is illusion, Ivy. That is a lie. I never wanted it to be like this, you know that. You never had to wash another man's blood off. I'm in here! Ivy's trying to kill me! Christ, Beanie's dead. You're giving us up to the bad, Hugo. Tak lama Richard dan Donald tiba di hotel tersebut. Ia dan rekannya itu kemudian berpencar di mana Richard memilih mengecek TKP dari pembunuhan Jack, sementara Donald berusaha masuk ke dalam hotel. Di sana ia diberitahukan jika telah ada seorang agen FBI sebelum dirinya yang juga datang untuk meminta akses ke penthouse hotel tersebut. Donald di sini akhirnya bertemu dengan Acosta yang sedang menyamar dan memintanya untuk mengantar dirinya ke penthouse. Di dalam lift tersebut, Donald tiba-tiba terpikirkan sosok dari Acosta yang diceritakan bosnya beberapa hari yang lalu, di mana Acosta memiliki sebuah tanda pada jari-jarinya yang pernah ia kunyah saat berada di dalam penjara. Won't get a signal in here, you'll have to wait. Blood money mercenary, El Estrago. He chewed off his fingertips to the bones. Shut the elevator down. Pria dari Swiss yang disewa Primo sebelumnya akhirnya tiba di hotel tersebut dan kali ini semuanya tergantung pada siapa yang lebih dulu bisa mendapatkan Israel di dalam sana. Georgia kemudian sempat berpapasan dengan Tremor bersaudara yang juga sedang menuju lantai atas dari hotel tersebut. Sementara dirinya memilih untuk menunggu gerombolan lacur yang akan digunakan untuk penyamaran. Sementara itu di kantor pihak FBI, Stanley mendapat kiriman sebuah berkas tentang misi mereka kali ini, di mana berkas itu sendiri hanya boleh dibaca oleh Stanley. Entah apa isi dari dokumen tersebut, namun Stanley di sini memilih untuk pergi ke sebuah tempat tanpa memberitahukan informasi dari dokumen itu kepada Richard dan Donald yang sedang menjalankan misi mereka. Hal itu juga membuat kesepakatan antara pihak FBI dan Israel menjadi berubah di mana mereka memutuskan untuk tidak menjadikan Israel sebagai saksi mereka. He just smashed everything. He wouldn't tell me why we're done.
Alice yang berhasil selamat pada insiden penembakan sebelumnya, kemudian berusaha meminta pertolongan ke rumah salah satu warga di wilayah sana. Meski beberapa jarinya hancur akibat tembakan yang dilakukan Tremor bersaudara, Alice di sini berhasil diselamatkan oleh seorang nenek tua yang memiliki seorang cucu idiot yang tak henti-hentinya mengganggu Alice. Take care of that. Yeah. You want some of this? Yeah. Tossed into the lake. My fingers are cut off. Got some clarity issues. Richard kemudian mulai masuk ke dalam hotel itu untuk menyusul rekannya yang telah lebih dulu berada di dalam sana. Namun ia tak mendapat jawaban dari rekannya itu di panggilan telepon. Akhirnya, Richard mendapat informasi jika rekannya itu pergi bersama agen FBI lainnya, yang mana itu adalah Acosta yang sedang menyamar. Menyadari ada orang lain yang menyamar menjadi mereka, Richard segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke lantai atas hotel tersebut. Aksi koboi saling tembak yang dilakukan Donald dan Acosta sebelumnya membuat lift di hotel itu mengalami gangguan. Waters yang sempat sekilas melihat kejadian itu mengatakan kepada rekannya jika seseorang telah berhasil membunuh Israel. Panik jika uang mereka akan hilang, Georgia memutuskan untuk membuka paksa lift tersebut. Di dalam sana ia mendapati dua orang pria terluka cukup parah. Untuk memastikannya, Georgia di sini menggeledah pakaian kedua pria itu dan mendapati lencana FBI pada saku jas keduanya. Waters kemudian meyakinkannya jika hanya ada satu agen FBI di antara mereka, dan pria lainnya adalah pembunuh bayaran yang mengincar nyawa dari Israel. Percakapan mereka itu tanpa sengaja terdengar oleh Richard dari saluran radio yang dipakai Donald, dan segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Georgia yang berada di dalam lift tersebut. Georgia yang terluka akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai atas di mana penthouse itu berada. Sementara Waters yang panik karena tidak bisa menghubungi rekannya itu, kembali melakukan penembakan brutal yang membuat para agen FBI di lantai tersebut tewas mengenaskan. Di ruangan penthouse sendiri, Tremor bersaudara yang berada di dalam lift mulai membantai semua anak buah dari Israel yang berusaha membawa Eve pergi dari sana. Sayangnya hanya satu orang dari Tremor bersaudara yang berhasil selamat pada serangan mereka kali ini. Georgia akhirnya tiba di lantai di mana penthouse berada dan secara tidak langsung, dirinya berhasil menyelamatkan Eve yang hampir dibunuh oleh Darwin Tremor. Meski Darwin di sini berhasil lolos dari sana, kedua saudaranya yang lain terpaksa harus ditinggalkannya dalam keadaan tewas di dalam sana. Di dalam penthouse sendiri, Acosta yang kini hanya berada bersama dengan Israel, bersiap untuk melakukan misinya. Di tengah semua rencananya itu, tiba-tiba anggota FBI masuk ke dalam sana dan berhasil menyelamatkan nyawa dari Israel. Eve yang selamat kemudian memilih untuk membalas budi dengan membawa Georgia pergi dari sana sambil menggendongnya. Di tengah pelariannya, mereka berdua tanpa sengaja bertemu dengan Richard yang sedang menuju lantai atas hotel tersebut. Richard yang awalnya mengira jika Georgia adalah pembunuh dari rekannya Donald, akhirnya mau melepaskan mereka berdua setelah Georgia mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tiba di dalam penthouse, Richard segera meminta penjelasan kepada Stanley apa yang sebenarnya sedang terjadi sampai rekannya harus tewas di dalam sana. Di tengah kericuhan itu, Shot berhasil memanfaatkannya untuk bisa kabur dari sana. Waters di sini berhasil diamankan oleh pihak FBI setelah sebelumnya ia melihat Georgia selamat dalam pelukan Eve yang tengah menggendongnya keluar dari hotel tersebut. Sementara Darwin yang berusaha kabur dari sana telah ditunggu oleh Hollis
dengan sebuah senjata yang dipinjam dari sang nenek sebelumnya. Sempat mengaku sebagai agen FBI, namun Hollis yang merupakan salah satu korbannya tidak mempercayai hal tersebut. Ia pun kemudian meminta kunci mobil milik Darwin dan membiarkannya pergi ke tempat lain. Give us your keys and get the f*** out of here. I'm really sorry about all that. Peace, bro. Kejadian yang baru dialami sampai tewasnya rekannya saat misi mereka membuat Richard membutuhkan jawaban sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia pun kemudian mendatangi rumah sakit untuk kembali menemui atasannya Stanley yang juga sedang berada di dalam sana. Stanley di sini sempat berusaha untuk mengusir Richard dari sana, namun Richard mengancam atasannya itu untuk segera memberikan kebenaran atas semuanya. Richard kemudian dibawa ke dalam sebuah ruangan di mana Primo dan Israel tengah terbaring di dalamnya. Stanley kemudian menjelaskan jika Israel adalah anak haram dari Primo, hasil hubungan gelap dengan salah satu ubrut papan atas di kota Las Vegas. Pembunuh bayaran dari Swedia juga bukanlah pembunuh bayaran, melainkan seorang dokter spesialis yang akan ditugaskan untuk melakukan transplantasi jantung Israel ke Primo yang sedang sekarat. Sedangkan Sot adalah pembunuh bayaran yang disewa langsung oleh Primo untuk menghabisi semua anak buah dari Israel agar bisa menangkapnya dengan mudah. Dan berita mengejutkannya adalah dari dokumen yang didapatkan Stanley sebelumnya, diketahui jika sosok dari Primo sebenarnya adalah agen mereka dulu yang bernama Hiller. Menyamar sejak tahun 1940, membuat agensi mereka tidak lagi percaya akan kesetiaan dari Hiller, dan mereka pun kemudian memutuskan untuk menghabisinya dan menutup nama semua agen yang terlibat pada misi kala itu. Hiller sendiri ternyata berhasil selamat dari insiden penembakan dirinya oleh agen FBI yang diutus agensi mereka. Demi bertahan hidup, Hiller pun terus-menerus melakukan operasi pembedahan wajah untuk bisa mengubah penampilannya. Dengan kata lain, di sini Israel adalah anak dari agen Hiller. They are father and son. Our surveillance of Padish Serna. Engstrom, a Swede, is not a hired killer. He was hired by Speranza to neutralize Israel's entourage. You're gonna kill Israel to save Speranza? It wasn't cosmetic. It was reconstructive. I will have my ears pinned back. It will be Primo Speranza. That he had gone rogue, and we didn't kill him. Was no more. Rekannya dan juga beberapa anak buahnya yang tewas pada misi tersebut membuat Richard tak bisa menerima penjelasan yang diberikan Stanley. Ia di sini merasa telah dikhianati oleh atasannya dan agensinya sendiri dikarenakan tak memberitahukan hal itu lebih awal kepada mereka. Stanley di sini sempat mengancam akan menarik lencana FBI miliknya jika Richard bersikeras dengan pendiriannya. Hal itu pada akhirnya membuat Richard memutuskan untuk melakukan hal gila lainnya di dalam sana. You withheld information while Carruthers lay dying. The Bureau betrayed us. Do you want your career to end here now like this? Are we clear, Agent Messner? Film ini sendiri mendapat rating 6,6 dari 140 ribuan review penontonnya. Cukup kecil untuk genre action dan kriminal ya. Tapi mungkin karena alur ceritanya yang cukup membuat pusing yang nonton dan scene-nya yang cukup sering pindah-pindah dari aktor satu ke aktor lainnya. Mungkin si produser nggak mau rugi mengingat bayaran artisnya yang pada mahal, jadi sayang kalau nggak masuk di scene ya guys ya. Tapi ending dari film ini sendiri cukup memukau meski nggak happy ending, tapi puas lah ya. Buat kalian yang suka sama film ini bisa request film sejenis di kolom komentar ya cuy. Ya oke cuy, cukup sekian review alur singkat dari Mamang. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.